Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Gondang Ciklon, saat ini saya berada di daerah Kota Tua. Saat ini saya mau melihat Kali Krukut yang waktu itu, beberapa waktu yang lalu ya, dilakukan normalisasi, yaitu pengerukan lumpur dan sampah. Alhamdulillah kalinya masih terjaga dengan baik dan bersih. Ini jembatannya juga sepertinya baru dicat ya. Ini di sini ada jembatan, itu enak buat selfie deh di atas sana dengan view kawasan Kota Tua seperti ini. Ini tapi masih ditutup nih. Ya, di ujung ditutup, belum dibuka, jadi belum bisa dilewatin ya jembatan ini. Di sini juga ada pintunya, tapi masih ditutup. Dan seperti inilah kondisi Kali Krukut, Kota Tua. Ada kereta lewat ya. Itu di atas ada jalur rel kereta api. Ini alhamdulillah kalinya masih terawat, terjaga, masih bersih ya. Alirannya juga sudah normal, sudah lancar. Padahal waktu itu ya di sini parah banget endapan lumpur dan sedimennya. Ini kalau yang ngikutin videoku, yang pernah lihat videoku sebelum-sebelumnya, sewaktu di sini dilakukan pengerukan lumpur dan sedimen ya. Jadi ada video yang sebelum dilakukan pengerukan itu parah banget, bener-bener kali di sini tuh sudah nggak kelihatan airnya. Semuanya itu rata endapan lumpur karena bertahun-tahun gak dikeruk ya, jadi air pun sudah nggak ada karena kalinya tertutup oleh lumpur. Terus itu ada videonya. Nah, terus selang beberapa hari pas waktu di sini dilakukan normalisasi pengerukan lumpur dan sedimen juga ada videonya ya. Beberapa kali tuh aku ngeliat, aku nge-review di sini, lihat progres pengerukan lumpur dan sedimen di Kali Krukut, Kali Besar Kota Tua ini. Dan ini alhamdulillah bisa kita lihat hasilnya. Kali di Jakarta semakin rapi, semakin bersih, semakin cantik. Seperti Kali Krukut di sini kayak gini ya, di Kota Tua. Nih. Bahkan tidak terlihat ada sampah-sampah yang terbawa di aliran kali ya. Nah, di pinggirannya ini, pinggiran kali itu ada buat selfie ya. Aduh. Di depan sana juga ada. Kita lihat, coba sampai ke depan sana ya. Ini benar-benar perbedaannya itu 180 derajat antara sebelum dinormalisasi dan sesudah dinormalisasi ya. Benar-benar sangat terlihat perbedaannya. Ini yang sesudah dinormalisasi, sesudah dikeruk lumpur dan sedimennya. Dan alhamdulillah sudah beberapa bulan ini masih terawat, masih terjaga, masih bersih, masih normal, dan tidak ada endapan lumpur ataupun sampah ya di aliran kali.
Mudah-mudahan semua kali-kali di Jakarta nanti akan menjadi bagus seperti ini ya. Yang penting masyarakatnya, penduduk kota Jakarta ikut membantu menjaga kebersihan kali yang berada di Jakarta. Ini untuk kawasan trotoarnya ini sudah cukup bagus, bersih, rapi, luas, dan tempat-tempat buat nongkrong, buat selfie deck kayak gini nih di atas kali juga bagus ya. Jadi bisa digunakan untuk nongkrong-nongkrong bersantai di sini di atas kali, karena sekarang kalinya sudah lebih rapi, lebih bersih, jadi lebih enak, lebih nyaman nongkrong di atas kali seperti ini ya, dibandingkan dulu sewaktu belum dinormalisasi kalinya kumuh, corok, kotor, jadi kurang nyaman kalau nongkrong-nongkrong di selfie deck di atas kali seperti ini ya. Sampai ke ujung sana, alhamdulillah masih terjaga. Semoga Jakarta akan lebih bersih, lebih rapi. Dan tentunya lebih aman dan nyaman ya. Banjir-banjir di Jakarta juga mudah-mudahan bisa diatasi.